Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. Haji Muhammad Hartopo. Yang kami hormati Al Habib, para kiai, alim ulama, para sesepuh dan bini sepuh. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Kesehatan Islam Kudus. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, Ahad Pahing, 5 Februari tahun 2023 Miladiah, bertepatan 14 Rajab 1444 Hijriah, kita dapat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung 7 lantai Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-Nya dan mendapat syafaat-Nya fi yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa salam bi hudurikum kepada segenap tamu undangan yang telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir dalam acara ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta keridaan Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca umul kitab Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Muhammad Mas'ud MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه وبئس المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga, pembacaan tahlil dan doa. Hadarah tahlil oleh Romo Kiai Haji Yusrul Hana. Pembacaan tahlil oleh Romo Kiai Haji Arifin Fanani dan doa tahlil oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf
Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Qala Allahu ta'ala wa huwa ahkamul hakimin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah 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 la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi
Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila arwahihi masyaAllah. Khususan ila arwahi muassisi hadzal mustafa minal ladzina sabaquna bil iman. Ghafarallahu lana wa lahum bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alihim wa ghairul maghdubi alihim wa lad-dallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Subhanaka la nusaythana an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan ta'dil salawatin mushallin 'alayhi. Allahumma la tad'u fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa shalahta wa la hamman illa farajta. Wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qudaita ya rabbal alamin. Dakhalna fika nafillahi wa tahashna bishudillah. Allahumma awshil wa taqubbal tawab ma qura'nahu min al-Qur'an al-Azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma istaghfarna wa ma tasaddaqna ma shallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan basilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilatan ila hamradi habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikati wa qurrabbiyin khususan sayyidina Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila arwahil awliya'i tis'ah khususan as-sayyid Ja'far as-Sadiq Sunan Kudus Raden Mas Said Sumuryo Raden Syekh Sunan Kalijogo wa awliya'iha lil qaryati wa ulama'iha qaddasallahu asrarahum wa nawwara abrihatahum wa ya'li darajati mu'amadana bimadadi wa'adda'an barakatihim wa ila arwah jami' ahli quburin al muslimin muslimat wal mu'minin min masyarik al umdina maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa ikhwanana wa akhwatina wa masyaykhuna wa masyaykhu masyaykhina wa liman istama'na min sababihim wa farallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ja'ala jannahum. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afim wa'afu'ahum wa ja'ala jannat matlahum. Allahumma anzilir rahmata warrahata wa ni'mat ufirat alayhim wa ala ahli quburihim al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin minat irfa' lahum darajat wa da'if lahum hasanat wa ta'fir al-muslim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum ghufratan min qabril niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Acara keempat Mau'idhoh Hasanah. Kepada yang kami hormati Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wa asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadiratin nujaba wal kuroma, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bini sepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya, wabil khusus romo kiai haji Muhammad Arifin Fanani, romo kiai haji Yusrul Hana, Habib Ali Zainal Abidin, dan para romo-romo kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para pengurus Yayasan Kesehatan Islam yang kami muliakan, semua hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah kita semua sampai detik ini masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung yang tingkat 7 ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mestinya saya kesini itu karena ingin ngaji ya, kepada Romo Kiai Haji Agus Ali Masyuri ya. Ini sebagai dai nasional ya. Tapi ternyata karena ada undur terpaksa tidak bisa hadir, malah saya disuruh mengisi. Padahal saya ini ya dai kampungan ini ya. Mestinya yang agak pas itu ya Kiai Haji Yusrul Hana, ini sudah tersohor di mana-mana di Kudus ini. Ya karena kami yang diperintahkan ya seadanya. Raup-raup di Kucingi ya, ini ki. Mudah-mudahan ya walaupun sedikit bisa memberikan keterangan. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita semua harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan sebagai orang yang Islam ya. Kita sebagai orang Islam ini dan sebagai orang yang beriman itu sudah diberi petunjuk oleh Allah yang sangat lengkap, yang ada, yang berupa Al-Quranil Karim. Jadi Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Selamat datang Habib Ali Zainal Abidin, monggo. Nggak bener nih. Jadi Quran ini petunjuk kita ya. Karena petunjuk Allah supaya kita bahagia dunia dan akhirat itu adalah Al-Quran ya. Maka kalau petunjuk ini mestinya harus kita baca, kita pahami, dan kita amalkan ya. Sebagaimana petunjuk sebagai pegawai di Yakis ya. Harusnya kan membaca aturan-aturannya kemudian dijalankan itu. Nah, kita mestinya harus membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan. Itu yang pasnya begitu. Tapi sayangnya kita semua, khususnya saya ini, membaca sampai khatam dan dengan memahami tafsirnya ini masih belum sempurna ya. Yang mestinya Quran ini tidak hanya menerangkan
ilmu-ilmu agama, ya. Tidak hanya menerangkan sholat, zikir saja, tapi segala sesuatu ada di Quran, ya. Kebutuhan manusia ada di Quran. Sehingga sahabat Ibnu Abbas menerangkan, ya, bahwa Al-Quran ini adalah mengandung segala ilmu. Yang telah diterangkan di dalam apa dawuhnya, ya. Lupa saya nunya lafalnya, yang isinya bahwa jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Segala ilmu, yang berarti wong namanya segala ya semuanya, ya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ya, itu ada di dalam Al-Qur'an. Jami'ul ilmi fil Qur'an lakin taqasara anhu afhamur rijali. Hanya saja pemahaman pakar-pakar ilmu ini tidak sampai. Jadi belum bisa memahami yang sempurna. Quran sudah menerangkan, tapi yang diberi Quran ini pemahamannya belum sampai, ya. Monggo Pak Bupati. Sehingga banyak sekali Quran sudah menerangkan 15 abad yang lalu baru difahami ketika ada penemuan-penemuan baru, ya. Ada sains modern, oh ternyata Al-Quran sudah menerangkan, termasuk penemuan-penemuan mengenai biologi dan lain sebagainya. Tanah yang yang terendah di bumi itu mana, kemudian kalau kita naik ke atas, ini akan dada kita sesak, ya. Karena apa? Oksigennya kurang dan lain sebagainya. Nah itu Quran sudah menerangkan, ya, penemuan baru-baru saja, ya. Maka ya ini akan saya ambilkan dawa-dawa yang ada di Quran, ya, karena memang saya tidak ahlinya, ya, hanya sedikit saja nanti. Quran sudah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Dawahnya Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita semua ini dijadikan hidup di bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, apa ibadah itu? Ibadah itu artinya kita melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan perintah Allah, ya. Sholat harus sesuai dengan perintahnya Allah, sholatnya itu. Walaupun sholat tapi tidak mengikuti perintahnya Allah, ya tidak jadi sholat, ya, malah dosa. Sholat kok tidak pakai baju, ya, tidak menutup aurat, ya tidak jadi sholat, ya. Walaupun itu sholat. Walaupun kita berdagang, ya, tapi kalau kita dagangnya mengikuti aturan-aturan Allah, bisa jadi ibadah. Kita memeriksa orang sakit, ya, tapi caranya menurut aturan Allah, maka jadi ibadah. Jadi apa yang mengikuti aturan Allah itu berarti kita ibadah. Jangan dikira bahwa ibadah itu hanya sholat, zikir, ya, tidak. Makan kita kalau mengikuti apa aturan Allah, tidur kita ini bisa jadi ibadah. Nah, Allah memerintahkan beribadah ini tidak sembarangan, ya.
pasti konsekuen ya. Kalau ada pegawai masuk di apa Yakis ya, pasti kan apa harus tanggung jawab, ada honornya, ada gajinya. Kadang-kadang kalau ditanyakan gajinya berapa, nah, ingin masuk apa Yakis gitu. Nggak ada gajinya pasti nggak mau ya, karena kebanyakan begitu. Allah juga memerintahkan beribadah ini akan memberikan gaji ya, kepada kita semua. Lanjutannya dalam ayat ma'uridu minhum min rizqin wa ma'uridu ayyut'imun ya. Lanjutannya perintah tadi. Saya tidak menciptakan orang sekali beribadah. Jadi lanjutannya ini artinya aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada aku. Jadi kita diperintah beribadah, Allah tidak akan minta rezeki, tidak akan supaya mereka memberi makan Allah ya. Ini apa kalau kita ibadah yang sungguh-sungguh berarti itu. Lanjutannya ini saya apa bacakan tafsiran yang ada di Kemenang ini, jadi supaya sesuai. Ya. Kemudian innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan Allah adalah zat yang memberi rezeki. Hah? Yang memberi rezeki, yang maha kuat dan maha santosa. Ya. Jadi artinya kalau kita mau beribadah kepada Allah itu pasti dijamin rezekinya ya. Jadi jangan sampai kita menganggap ya, Allah merintah tidak ada balasannya, pasti tidak akan diberi rezeki. Maka dalam ayat yang lain ya, kita diperintahkan untuk bersolat. Dan solat ini adalah ibadah yang sangat penting, karena kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, asal masih sadar, itu diperintahkan untuk bersolat. Nah, dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahlah keluargamu untuk menjalankan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua disuruh untuk bersholat. Dan kita sholat jangan sendirian, artinya jangan hanya kita saja, tapi ahli kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, bahwa pembantu kita, harus kita ajak sholat. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati. Dan sholatnya ini harus sabarlah. Sabar itu artinya ya tidak tergesa-gesa. Ya. Nah ini kadang-kadang kita sholatnya seringnya kan tergesa-gesa. Ya. Sabar itu artinya ya tekun dan mau membaca bacaan-bacaan sholat. Ya paling tidak yang sudah diajarkan kepada kita, kalau kita sujud membaca tasbih 3 kali. Ya. Nah ini saya sendiri kadang-kadang ya bacanya tidak sampai 3 kali. Ya. Kalau kita jamaah Jumatan kadang-kadang ya imamnya tidak sampai 3 kali membacanya. Nah ini namanya kan tidak sabar ini, tergesa-gesa itu. Harus yang tenang, apalagi kalau bisa khusyuk. Ini nah, sabar dan tekun ya, artinya ya jangan bosan ya terus. Ya. Nah ini setelah itu kok ada dawahnya Allah. Lanas aluka rizqo. Saya tidak minta rezeki, tidak minta uang saya itu. Bahkan saya yang akan memberi rezeki.
Ini artinya kalau sholat kita sungguh-sungguh, sabar, tekun, ini akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah ya. Jadi kita harus mawas diri. Rezeki kita kok kurang. Lah, sholatnya dilihat. Sholatnya apa sudah tekun? Apa sudah memenuhi syarat persyaratan ya. Ini yang ada di Quran ya. Ya kadang-kadang kita sholat itu hanya 5 menit itu sudah baik, 6 menit, 5 menit sudah baik ya. Nah, coba nanti kita sholat itu berapa menit ya. Yang penting pokoknya bacaan-bacaan kita baca dan kita angan-angan artinya ya, itu nanti Allah akan memberikan rezeki yang banyak ya. Maka di dalam Al-Quran kebanyakan kan yang diperintahkan itu memang menjalankan sholat. Aqimus sholah ini yang paling banyak yang diperintahkan ya. Setelah itu wa'atuz zakat ya. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini ya seakan-akan memberi isyarat kepada kita kalau sholat kita itu tekun ya, itu akan bisa memberikan zakat, menjadi orang kaya itu. Ini yang ada di Al-Quran. Maka marilah kita setelah ini harus betul-betul di dalam kita beribadah, betul-betul di dalam kita sholat yang sangat penting ini, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, istiqomah, dan memang harus jangan tergesa-gesa ya. Itu kalau mengenai sholat ya. Tapi yang nyatanya Al-Quran tidak hanya mengenai sholat, menunjukkan bagaimana kita makan supaya sehat, bagaimana tidur berapa jam, itu di Quran sudah ada semuanya ya. Cuma ini mohon maaf karena ya ini kami mewakili dan memang tidak sama dengan yang kita wakili ya, ini Badal Gulat ini, maka saya kira itu sudah cukup. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaat dan barokahnya, dan kekurangannya ya, gradul-gradul saya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Yayasan Kesehatan Islam Kudus, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sukasno Warnodirjo, spesialis anak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin. Suatu wassalamu ala mursalin wa ala wassalamu ala asma'in. Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus, yang kami hormati para kiai, Gus Bab, Kiai Arifin, Gus Yusrul dan lain sebagainya, para pejabat militer sipil yang hadir pada hari ini, pengurus yayasan, direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus bersama stafnya, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, dalam keadaan beriman, mengikuti acara peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan gedung lantai 7 untuk penggunaannya macam-macam, ada poliklinik, ada perawatan, ada kantor yang akan kita bangun. Peletakan batu pertamanya pada hari ini, untuk selanjutnya nanti kita melihat kelengkapan-kelengkapan selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk bisa sampai kepada pembangunan ini, banyak usaha-usaha telah dilakukan dan banyak pula bantuan-bantuan baik moral maupun material
dari bapak-bapak ibu sekalian, terutama dari bapak bupati yang memberikan bantuan berupa perizinan dan sebagainya, dan juga kepada bapak-bapak sekalian yang sudah memberikan bantuan berupa material. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada hari ini kiranya tidak perlu banyak kami kemukakan mengenai masalah pembangunan ini. Kami mohon doa restu bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan pembangunan ini dapat berjalan lancar dan bisa sampai kepada selesainya pembangunan ini dengan selamat. Kepada bapak-bapak seluruhnya yang hadir pada hari ini, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Bupati Kudus yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hartopo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, ulama, para romo kiai, para habaib, habil khusus, kiai ulil albab arwani, kiai haji Yusril Hana, kiai haji Arifin Fanani, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, juga yang saya hormati para romo-romo kiai dan para habaib yang mohon maaf tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu, para pimpinan OPD yang hadir pada pagi hari ini, Ketua Yayasan Kesehatan Islam Bapak Dr. Haji Sukasno, Direktur Rumah Sakit Islam Dr. Haji Ahmad Saiful, juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, juga yang saya hormati pula Pak Camat Kaliwungu, Bu Kades, juga hadirin semua yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, juga rindunya pada pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahim insya Allah di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, di dalam rangkaian peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam 7 lantai. Salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu sahabat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan rumah sakit ini adalah bagian komitmen upaya memberikan akses dan pelayanan atau meningkatkan di dalam pelayanan kepada masyarakat terkait kesehatan. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa mengingat di Kabupaten Kudus ini masih banyak kurangnya fasilitas kesehatan. Dengan adanya penambahan atau pengembangan di Rumah Sakit Islam ini,
tentunya akan menambah akses dan meningkatkan di dalam fasilitas kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kudus. Perlu kita ingatkan bahwa pembangunan ini adalah syarat utama, nantinya harus bisa berbanding lurus terkait masalah isi di dalamnya dan pemeliharaan dari rumah sakit itu sendiri. Karena setelah menjadi gedung yang baik, tentunya harus ada alkes, ada sumber daya manusia yang sudah disiapkan dan betul-betul mumpuni. Karena ini adalah peningkatan, bagian peningkatan pelayanan di dalam menangani masyarakat yang lagi sakit. Maka dari itu sinergitas Rumah Sakit Islam dengan pemerintah ini sangat luar biasa, terbukti di era tahun 2021 ketika ada COVID Delta. Ini semua rumah sakit berjuang dan sangat terdampak sekali. Semua rumah sakit tidak pernah berpikir masalah urusan profit. Tapi selalu berpikir bagaimana masyarakat Kabupaten Kudus ini semuanya bisa sehat. Ini tepuk tangan pada Rumah Sakit Islam yang telah memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Kudus bagaimana bisa mengendalikan dan ikut langsung penanganan pandemi COVID-19, sehingga sampai sekarang ini COVID telah melanda dan Kudus ini menjadi zero. Mudah-mudahan untuk selanjutnya sinergitas ini selalu kita berjalin, dan harapan kami semua rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kudus bisa terintegritas dengan pemerintah Kabupaten Kudus, dan jalinan untuk sinergitas selalu intens dan jangan pernah lelah di dalam melayani orang-orang sakit. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bu tadi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara peletakan batu pertama pembangunan gedung lantai 7 Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Sebelumnya, kami mohonkan barokah doa dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi azilli muzzalla mubaraka wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil wa 'azimi sultanik. Subhanaka kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hada darda wa lakal hamdu idha radait wa lakal hamdu bada rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب الجنة. اللهم فينا من كل بلاء الدنيا وداب الآخرة. وصرف النبيك القرآن العظيم والنبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر لهم لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ya man nuru bisiri wa syiruhu fi khalqin ayunin nadirin wa kulubil hasidin wa bagin kama ahwita ruha bil jasadi innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ya di sultanil adim wa nirmanil qadim wa di wajhil karim wa malikil madi tamati ustajabati akilil hasani wal huzin min anfusil haqi anil qadrati andirin wa inul jinni wal insi wal sayyatin ويقعد الذين كفروا لينك بأمصارهم لما زلوا ذكرى يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورثة سليمان بن داود عليه السلام الودود الأرس المجيد تاويل أموري وصحيح جسدي وقضي حاجتنا يا الله يا رب. Semoga di dalam pembangunan ini diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya Allah ya Rabb, diberikan berkah barokah manfaat ya Allah ya Rabb. Wa akfir amali uladi wa habibni linnasi ajma'in wa dama'adal wa taqulu mi bani adaman alaih salam man kanna hayikul kawlu alal kafirin innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahti biha kalbi wa tajma'u biya samli wa taradu biya fitnata anni. Allahumma rizukna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وإندا. اللهم زدنا بحياة العلماء وعمتنا بموت الشهداء وانظرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخل جنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في القبول وإلى حضرة الرسول لليوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Berikutnya, persiapan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung 7 lantai Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.